Dinar Araga, nyumponan kebutuhan masyarakat karena duit layak edar salila bulan Ramadan serta Idul Fitri 1445 Hijriah, Bank Indonesia saat Jawa Barat nyiagakeun duit 13,2 triliun rupiah. Dina Amprona, pangladen nukeran duit geus disayagakeun di sawatara kota tur kabupaten di Jawa Barat. Nalika lebaran, geus ilaharna masyarakat muslim Indonesia babagi duit atau salam tempel kabaruda. Kekituna, minangka tarekah keur nyimponan kabutuh masyarakat Jawa Barat karena duit rupiah layak edar, Bank Indonesia se-Jawa Barat nataharkeun duit 13,2 triliun rupiah dina Ramadan 1445 Hijriah. Eta pangladen nukeran duit teh dibuka di leuweuk Ciayu Majakuning, Priangan Timur, sarta Bandung Raya. Di Bandung Raya, pangladen nukeran duit teh dilakonan di 21 kas keliling sarta kantor Bank Indonesia Jawa Barat, timimiti 26 Maret tepi ka 21 April 2024. Ari dileleuk sejena, kawas Indramayu, eta pangladen nukeran duit teh dilakonan dina kas keliling. Yang ada 21 titik ini bisa diakses hanya di Bank Indonesia, titiknya di mana saja. Dan pada masyarakat nanti setiap orang bisa menukar dengan paket 4 juta rupiah. Jadi mulai dari ditahan 50.000 sampai dengan ditahan 1.000 rupiah. Bahkan selain dari titik-titik tadi, kita juga nanti ada penukaran di stasiun kereta api, ada di terminal, bahkan di Ciayu Majakuning, pangladen nukeran duit dibuka oge di mall tepi ka rest area. Hari di Bandung Raya mah eta pangladen teh kakara dibuka di stasiun jeung terminal keur ngarojong masyarakat anu keur numejena lalampahan mudik. Prak-prakan nataharkeun duit anu nitih 13,2 triliun rupiah ku Bank Indonesia se-Jawa Barat satu tas neuleuman widang ekonomi Jawa Barat anu dierong tumuwuh luyu karena mobilitas masyarakat salira Ramadan sarta Idul Fitri anu leuwih jaya. Samalah eta hal ge diwogan ku akseptasi digital di Jawa Barat anu beuki ngalegaan. Budi Hartati, Bandung TV.